Waduh, ini maksud hati pengen parkir sebuah mobil minibus terjun ke danau di kawasan Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan. Aduh, ada aja ya musibah ya. Jadi peristiwanya gini guys, mobil yang kecebur di danau ski air itu berisi 3 penumpang. Kata saksi matanya nih, mobil itu tadinya hendak parkir di turunan. Nah, tiba-tiba mobil bergerak mundur terus, meluncur aja gitu ke danau kayak nggak terkendali. Nah, diduga sang pengemudi kurang menarik rem tangan hingga mobil masih bergerak saat parkir di sebuah turunan. Untungnya, alhamdulillah nih, 3 penumpang mobil minibus itu bisa menyelamatkan diri dengan keluar dari mobil. Jadi tidak ada korban jiwa. Mobil minibus lalu dievakuasi dari dalam danau setelah ditarik menggunakan truk tangki. Ini pelajaran juga buat kita ya, agar selalu berhati-hati dalam berkendara, termasuk parkir. Cek dulu dengan baik posisi mobilnya dan terutama ini penting banget, rem tangannya. Ini penting apalagi kalau parkirnya itu di turunan kayak mobil tadi.